Alhamdulillah. Kita kena ambil bola orang muda. Iya. Untuk dapat perkataan jujur, menyaksikan majlis kita memperkenalkan penaja untuk pasukan KDIFC bagi tahun 2022, dan juga kita juga pada hari ini akan memperkenalkan maskot dan juga moto untuk pasukan Kedah bagi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hijau kuning saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Sudah sampai masanya KDIFC mempertimbangkan penglibatan individu berprofil tinggi untuk membantu langkah meluaskan jaringan ini. Seterusnya, kita akan mengambulah ucapan daripada penawar KDIFC dengan segala hormatnya, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, dipersilakan. Appreciation kepada semua penaja-penaja yang bersama kami dalam menjayakan program KDIFC pada tahun ini. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya, silakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno untuk menyampaikan ucapan, dan seterusnya sebentar nanti akan menyaksikan majlis pengumuman maskot dan juga moto KDIFC. Dengan segala hormatnya, majlis, silakan. KDIFC yang telah membawa nafas baru kepada kelab bola sepak kita pada tahun ini. Maskot kita kenari elang merah dan KDIFC. Jadi pasukan KDIFC akan guna maskot sang kenari. Selain daripada slogan biar dia saja di kenangan, kita angkat semula slogan Bulur Kedah Bulur. InsyaAllah juara Liga Super tahun ini milik Kedah Darul Aman. Silakan bagi Datuk Dr. Lim Siri Jin, maskot dan juga Ketua Pegawai Eksekutif DXN Industries Malaysia Sdn. Bhd. Selaku penaja utama KDIFC 2022. Seterusnya, kita akan perkenalkan pula sebuah syarikat yang berkelaskan teknologi hijau, sebuah syarikat berkelaskan farmasi yang beroperasi. Wow, arigato. Berkelaskan sport industri berkaitan dengan pelaburan dan sebagainya, mungkin boleh dibantu oleh syarikat. Kita tengok bas kosmik nanti hari di jalan dan sebagainya, tuan ampunyanya. Dan rasanya tak perlu kita perkenalkan lagi. Terima kasih.
Kita akan mengumumkan keseluruhan jumlah tajaan dalam masa yang terdekat lagi, tapi secara individu kita tidak akan buat pemakluman atau pengisytiharan secara individu. Itu yang insyaAllah jadi polisi Kedai FC. Kita punya resipi adunan kita ni cukup hebat lah, orang Kedah ni. Memang kalau Kedah ni dia kata kalau puluh tu habis lah. Habis riang ni, tak ada apa dah halangan di depan. Kita akan jadi juara Liga MFL ni. Kisah masalah sikit lagi. Kita cuba sasarkan juara Piala Liga dan juga salah satu pertandingan lah, sama ada FA atau Piala Malaysia. Jadi dua. So poinnya satu piala kan? Satu piala. Dan yang paling star kita warna-warna sekali lagi lah. Kita nak menang kalau sebanyak mungkin perlawanan dan pastikan cemerlang rekod kita dan Liga ada tangan Kedah tu. FA, pasukan ni dia ada dua star. Jadi kelab. Jadi ambil kenari balik. Okay. Sama logo KFA belain. Nah, logo KDA FC belain. Ada beza lah. Walaupun nampak macam sama kan. Jadi tinggal merah tu kat KFA. KDA FC akan pakai sang kenari. Dua-dua tu sinonim dengan Kedah lah. Cara gabungan tu akan membangkitkan semangat Kedah dan penyokong lah. Ada dua tiga tapak, tapi kita akan bekerjasama dengan kerajaan negeri di bawah YB, insyaAllah bila dapat tanah yang sesuai, dan kita akan lantik konsultan untuk membuat 3G punya design berdasarkan FIFA standard. Kalau boleh, biarlah alam buat dapat FIFA punya endorsement. Lepas itu saya akan cuba membuat pendanaan lah, sama ada dalam atau luar negara, untuk menjadikan training center di Kedah ni bukan sekadar sebagai training center tapi pusat tarikan turis daripada luar negara juga. Kita ada beberapa idea yang kita nak gabungkan training center ni bukan sekadar bola sepak tapi banyak kawasan Kedah yang ada tarikan-tarikan yang tak dibangunkan sebelum. Jadi kita akan ada kaitan dengan pusat pelancongan Kedah dan hubung kek, maknanya bila sampai Kedah kena pergi tengok training center. Ada dia punya gambar, ada dia punya koleksi dia yang akan membawa konsep yang begitu. Sebab kita rasa ini bukan milik Kedah FC, ini milik kerajaan Kedah juga untuk pembangunan industri pelancongan. Yalah, sebab DXC ni memang satu pengusaha yang asal di Kedah lah. Okay. So kita rasa pun dengan usaha sama macam ni tu kita buat balik lah. Itu sokan itu sebab kita orang Kedah memang suka bola sepak tu. Mana-mana pergi pun ada pandang bola sepak tu. So kita rasa tu kalau boleh pun itu satu kerjasama yang bagus lah. So kita bantukan nak pupuk balik itu semangat lah. Okay. Sebab Kedah tu boleh cakap satu tempat yang sesuai lah untuk sukan dan untuk hasilkan banyak-banyak itu produk tu, agro punya produk tu. Okay. So sekaligus kita kerjasama, kita dia benefit banyak lah. Lepas tu kita boleh naikkan itu semangat. Kedua tu terus orang muda-muda tu yang kita bagi dia satu apa direction yang baru kan. Bagi mereka ada satu apa satu impian yang bagus lah untuk berusaha di masa depan. Thank you.